Menikmati masa liburan di rumah pacar memang adalah impian banyak orang. Tak terkecuali khayalan para jomblo yang pastinya juga sangat ingin bahagia saat mendapatkan pasangan. Ya, liburan di rumah pacar selain membuktikan keseriusan pada pasangan, juga banyak berkenalan dengan para keluarga pacar yang insya Allah jika berjodoh tak susah lagi mengenal satu sama lainnya bila sudah saling menghalalkan. Pastinya yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu lebih mengetahui. Hal tersebutlah yang kini dirasakan Rizky Febian pasca mengungkapkan cintanya pada Mahalini Raharja, salah satu gadis kebanggaan Pulau Dewata Bali ini pada 7 Februari 2022 lalu. Saat ini atau sejak 5 Mei lalu, Rizky Febian dan Mahalini dari Jakarta terbang ke tanah kelahiran Mahalini di Denpasar Bali untuk menikmati masa liburan setelah sekian lama manggung sebagai public figure musisi tanah air. Rizky Febian bisa dikatakan salah satu pria Sunda Jawa Barat paling beruntung menikmati masa liburan di Bali. Selain menikmati beberapa destinasi wisata, ia juga diperkenalkan salah satu budaya Bali oleh keluarga besar Mahalini, yakni otonan atau upacara kelahiran atau hampir serupa dengan ulang tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Upacara ini dilaksanakan berdasarkan kelahiran pada wuku kalender Bali. Pelaksanaannya bersamaan dengan Saptawara dan Pancawara. Tak hanya sekedar menghadiri dan ikut melihat-lihat prosesi otonan, meski Rizky Febian adalah muslim yang taat dan kekasihnya lahir dari keluarga Hindu, tak membuat Rizky Febian merasa tersisih dari keluarga Mahalini. Bahkan ayah dari Mahalini sendiri mengenakan langsung Rizky Febian salah satu pakaian adat Bali bagian demi bagian. Rizky Febian bukanlah orang asing bagi keluarga besar Mahalini. Jauh sebelumnya, kedua keluarga sudah saling bertemu di Jakarta pasca Mahalini dan Rizky Febian berstatus pacaran. Baik dari pihak keluarga Mahalini maupun Rizky Febian, pasangan terbucin 2022 ini sudah dianggap sebagai anak sendiri. Karena belum menikah saja, mereka dikatakan masih berpacaran. Pada upacara adat atau tradisi otonan di Bali ini, Rizky Febian tidak hanya dikenakan sarung dan bagian lainnya dari ayah Mahalini. Rizky Febian juga memakai udeng atau ikat kepala. Ikat kepala dari Pulau Dewata ini merupakan simbol dari ngikat mana atau pemusatan pikiran. Di kalangan masyarakat Sunda, tanah kelahiran Rizky Febian, udeng disebut dengan ikat atau totopong. Lain lagi di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, bagian timur yang disebut ikat, dan kemudian di Jawa Tengah berkembang menjadi belangkon dan udeng untuk masyarakat Jawa Timur bagian barat. Dan ternyata ini guys, udeng yang dipakai Rizky Febian tidaklah sembarangan udeng, memiliki makna dan filosofi yang cukup dalam. Bagi masyarakat Bali, udeng kesehariannya mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah mempertemukan manusia masa kini dengan penggalan sejarah dan kebudayaan yang dimilikinya. Jika dilihat dari bentuk dan warna udeng yang dipakai Rizky Febian ini, bercorak batik dan nampak tarikan atau kainnya mengarah ke kanan. Dirangkum dari berbagai sumber istimewa dan terpercaya, corak batik yang dikenakan Rizky Febian ini menyimbolkan mengikuti kegiatan sosial kemanusiaan, sama arti jika mengenakan udeng warna hitam. Beda halnya jika udeng warna putih, merupakan ikut terlibat dalam acara keagamaan Hindu di Bali. Bagi masyarakat Hindu Bali, udeng berwarna putih memiliki makna kembali kepada fitrah, kejernihan, dan kedamaian pikiran, serta kemurnian diri. Sementara lekukan atau tarikan udeng yang dikenakan Rizky Febian ini juga, yang melipat atau memegang ke kanan, pun memiliki arti, masih dari sumber terpercaya. Tarikan ujung kain yang ada di sebelah kanan adalah representasi dari Wisnu. Sementara ujung depan udang Rizky Febian ini miring mengarah kanan, yang diartikan mendorong pemakainya untuk selalu berusaha melakukan kebaikan sebagai representasi arah kanan. Sekedar diketahui juga,
Udang terbuat dari kain dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar setengah meter. Pembuatan udang memerlukan keahlian tersendiri. Maka dari itu, umumnya udang diproduksi di daerah-daerah tertentu. Perajin udang dan kerajinan-kerajinan berbahan kain lainnya banyak diproduksi di daerah Bali, Karangasem, Desa Sideman. Berkunjung ke desa ini dapat ditemukan udang dalam berbagai motif, mulai dari polos, ornamen metalik, corak batik, serta corak lain yang lebih modern. Sama seperti pada sebagian besar pria di Pulau Jawa, kaum pria di Bali juga menggunakan udang dalam banyak aktivitas keseharian mereka. Masyarakat menggunakan udang baik dalam pertemuan informal, acara-acara resmi, hingga ritual peribadatan dan upacara keagamaan lainnya ketika beribadah di pura. Masyarakat menggunakan udang baik dalam pertemuan informal, acara-acara resmi, hingga ritual peribadahan dan upacara keagamaan ketika beribadah di pura. Udang digunakan untuk mencegah adanya rambut yang rontok dan dapat melanggar kesucian pura. Udang yang digunakan saat beribadah umumnya berwarna putih polos. Tak hanya di Bali banyak yang memproduksi udang, di tanah Sunda juga cukup menjamur. Bahkan tak sedikit model udang atau ikat masyarakat Sunda menyebutnya dibuat serta memiliki nama-nama tersendiri. Model-model ikat di tanah Sunda memiliki nama yang diasosiasikan dengan alam lingkungan masyarakat Sunda, seperti Barambang Samplak atau Mantokan, Parekos atau Paros yang terdiri dari Parekos Nangka atau Kebo Modol, Parekos Jengkol, Lohen atau Parten, Tutup Liwet atau Duk Liwet. Selain itu dikenal pula dengan nama Porteng dan Koleng Nyangsang. Kain ikat yang wujudnya simpel, hanya berbentuk segi empat dan berukuran kira-kira kurang 1 meter dari bahan batik. Pada zaman dahulu, ikat kepala ini sangat multifungsi, kegunaannya sebagai penutup kepala, dan banyak yang mempercayainya sebagai peranti pengusir roh jahat, pembawa barang, sampai dengan derajat sosial seseorang. Dewasa ini, ikat malah sudah beralih fungsi menjadi pernak-pernik atau aksesoris yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda di Tatar Sunda. Mudah-mudahan dengan maraknya penggunaan ikat Sunda ini dapat menjadi pencapaian bahwa generasi muda, khususnya nanoman Sunda atau remaja Sunda, tak kalah dengan masyarakat Bali yang masih sangat peduli dengan adat dan budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, karena gara-gara AI kini mengenakan udang, akhirnya jadi tahu kan akan kayanya Indonesia dari keberagaman budaya, suku, ras, agama, toleransi, dan kekayaan Indonesia lainnya yang dibalut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merdeka! Terus ikuti channel Berbagai Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagai Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.